teman-teman, saya punya tiga jenis bahan yang berbeda. Yang pertama ini kelapa besar ya, jenis kelapa sayur dengan teknik media air. Kemudian yang kedua ini kelapa wulung termasuk minion dengan media air dan pasir kombinasi. Dan yang paling ujung kelapa gading oren masih menggunakan media air. Nah, mari kita lihat satu persatu teman-teman. Kelapa sayur teman-teman, ini masih menggunakan media air di ember. Nah, akarnya seperti ini teman-teman, mencetak bentuk ember. Yang paling bawahnya warna putih, yang sementara bagian atas sudah warna coklat. Nah, rencana ini akan dipindahkan dulu ke media pasir supaya tidak langsung ke tanah, karena kadang-kadang akar putih ini kalau langsung ke media tanah ada kemungkinan suka menjadi busuk gitu. Jadi kita pindahkan dulu atau dipindah ke media pasir atau tempatnya kita kasih pasir, teman-teman. Jenis kelapa kecil minion, kelapa apa ini warnanya hijau teman-teman. Ini awalnya menggunakan media air, kemudian ini dibalut sama kain, kemudian diberi pasir. Dan jadi ini di dalamnya ini pasirnya akarnya sudah terlihat, dan bagian atasnya air. Ini akarnya sudah dasar teman-teman. Nah, ini kita akan pindahkan ke media tanah. Nah, dari media air ke media pasir, baru ke media tanah. Ini akarnya sudah cukup lebat. Nah, mengolnya juga sudah ada. Jenis kelapa gading oren ini saya masih dibungkus dengan menggunakan kaos kaki bekas. Maksudnya dibungkus batoknya ini selain untuk memancing akar, dan akarnya biar rapi. Nah, biasanya kalau nggak dibungkus dengan kaos kaki bekas atau kain, akarnya kurang beraturan. Nah, dengan adanya kaos kaki ini dia tumbuh akarnya mengelilingi batok secara beraturan. Udah disayat secara rutin, dan ini kaos kakinya masih ada teman-teman. Ini kita lihat akarnya. Nah, kita akan pindahkan ke media pasir dulu sebelum ke media tanah. Nah, ini akarnya cukup dahsyat seperti ini.